Kenangan pertama bagi Bandung Raya setelah tadi Gluscevic dijatuhkan oleh Harrison, nanti umpan tersebut Gluscevic, aduh sayang sekali. Suatu umpan yang bagus yang diberikan oleh Rasito kepada Gluscevic yang masuk dari rusuk kanan. Baik, dilakukan tadi oleh Gluscevic. Kita saksikan tayang kepada Gluscevic. Masih Gluscevic membuka ke kanan kepada Ajat Sudrajat. Datang dari belakang, depan kepada Perry Maksudnya. Satu sundulan bagus sekali, sedang sangat akurat dari umpan yang datang dari sebelah kanan yang diberikan oleh Rahmalam Perangin-Angin. Suatu sundulan yang bagus sekali dan sangat berbahaya. Kita lihat dalam tayang ulang, kiriman bola dari samping kanan oleh Rahmalam disambut oleh Gluscevic dengan heading yang sangat bagus, tapi dapat diaman. Sambut oleh Perry di situ. Duel top shootnya antara Gluscevic. Satu serangan sekarang dari kita. Lepas tembakan, masuk saudara-saudara. Sungguh satu serangan yang bagus sekali yang dilakukan oleh Dejan Gluscevic. Berhasil menerima umpan panjang tadi dari Ferry Sandria dan melepaskan tembakan kaki kiri. Berubahlah kedudukan menjadi dua sama. Gol tercipta pada menit yang ke-22. Menit ke-22 babak yang kedua, Dejan Gluscevic berhasil menjaringkan bola. Kita saksikan tayangan ulang dengan kaki kiri. Nampaknya kita saksikan Dejan setelah melampaui dua pemain belakang, Dejan berhasil menjaringkan bola. Berubahlah kedudukan menjadi dua sama. Sungguh suatu